Oke guys, kita sudah sampai Balai Desa Mrumung guys. Masuk langsung, Pak. Ya. Kita langsung ke sini, guys. Ya. Cagar budaya yang ada di Mrumung, guys. Ya. Ini, guys, kita ulas sedikit, guys. Pertama adalah arca Dwarapala. Berfungsi menjaga gerbang masuk suatu tempat suci atau tempat penting guys. Dwarapala biasanya ada dua buah atau sepasang dan diletakkan sejajar di sebelah kanan dan kiri di depan pintu gerbang tempat suci atau tempat penting guys. Luar biasa guys, detail sekali ya. Kalau di Mesir punya seping, kita di tiap candi atau tempat penting punya reca pentung guys. Nah yang itu patung Dewa Brahma atau lebih dikenal dengan Dewa Pencipta, dilambangkan dengan sosok bertangan empat dan berkepala empat pula guys. Itu guys. Nah, yang ini batu Yoni ya, batu Yoni tapi sudah putus guys, tanpa relief. Yang satunya itu dengan relief naga guys. Itu guys. Nah, cantik betul guys tuh. Masih utuh alhamdulillah ya. Jadi ada sepasang itu guys ya, sepasang Yoni. Nah, yang ini adalah relief Kala, hiasan bermotif raksasa yang terletak di atas pintu gerbang atau relung candi, biasanya di atasnya guys, di gerbang. Terus prasastinya ada dua guys, yaitu prasasti Mrumung 1 dan prasasti Mrumung 2, atau lebih dikenal dengan prasasti Geneng 1 dan prasasti Geneng 2. Kalau prasasti Geneng 1 berasal dari kerajaan Kadiri pada masa pemerintahan Raja Kameswara tahun 1050 Masehi sampai dengan 1128 Masehi, dan prasasti Geneng 2 berasal dari kerajaan Majapahit pada masa pemerintahan Ratu Tribuana Tunggadewi pada tahun 1251 sampai dengan tahun 1329 Masehi guys. Kalau orang sini menyebut prasasti ini dengan sebutan watu tulis guys. Ada lagi ini Jatwara guys ya, ada dua itu guys, kanan dan kiri itu guys ya. Jatwara atau pancuran air biasanya yang berada di petirtaan guys, air mancur guys. Ini ada lagi tempat air guys, biasanya ini langsung berhubungan dengan sumber ya, sumber mata air terus dicelupkan dengan ini, jadi langsung dari sumber naik ke sini guys, naik ke sini ke bak air ini. Jadi bak air ini tidak usah mengisi lagi. Terus yang ini watu dakon ya, watu dakon katanya guys ya. Itu untuk, nggak tahu dulu untuk bermain atau untuk menghitung gabah atau hasil pertanian, kita juga belum tahu guys ya. Thank you.
jam berhubung. Kalau ini jedingan guys, ya kayak yang di Damar Wulan, kayak di miring juga itu. Saya nggak tahu kok ada lubangnya kayak semacam ditarik, apa mungkin ya, oh ini berat ya. Oke guys, sampai di sini penelusuran kita di situs Genang yang berada di Desa Berhubung, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri. Ketemu lagi di next video, tentunya dengan video-video yang menarik, yang asik untuk ditonton ya. Sekian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.